Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika mengomentari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan menetapkan kata-kata yang benar, yaitu la ilaha illallah, pada orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Ini merujuk kepada keadaan seorang yang nazak. Kata baginda Rasulullah, orang itu di saat nazak, malaikat hadir. Malaikat yang hadir ini mengelilingi seluruh jasadnya orang yang nazak tadi. Dan jumlahnya cukup ramai. Ia tidak dapat diketahui secara pastinya berapa ramai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberitahukan mengelilingi malaikat ini kepada seseorang yang sedang nazak. Yang satu di kaki, yang satu di belakang. Yang bahagian di belakang itu sedang menunggu keluarnya ruh daripada sebelah kepala. Oleh hadza dalam baginda dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza gubidha ar-ruh tabi'ahu al-basar." Kalau ruh dicabut, mata ikut ruh. Yani bersamaan dengan mata, mata pergi ke atas. Yani biasanya apa? Ditafsirkan oleh para ulama, itu mata melihat kemana perginya ruh. Jadi orang yang nazak itu sudah tahu tempatnya di mana. Kuburnya itu akan jadi tempat yang lebih baik daripada dunia atau sebaliknya. Bila keluar ruh, kalau ruhnya ruh yang baik, wanginya semerbak. Nak dizahirkan keramatnya orang yang baik tadi itu sehingga orang-orang di sekeliling dapat menghidu bau wangi. Sehingga ruh tadi ketika keluar diangkat oleh malaikat. Malaikat sekian ramai malaikat itu mengiring satu nyawa saja, satu ruh. Dibawa oleh malaikat sampai langit yang pertama, diketuk pintu langit. Langit ada pintunya, ada laluannya. Kata malaikat penjaga pintu langit pertama, "Siapa yang kamu bawa ini? Sesungguhnya baunya cukup wangi. Selamat datang wahai jiwa yang tenang menuju kepada Tuhan yang mengampunkan." Malaikat buat kerja, manusia buat kerja. Malaikat kerjanya bawa ini ruh sekian ramai dikirim. Kalau orang baik macam pengantin, ada perarakan. Bayang itu di dunia orang sibuk, yang satu menangis, yang satu sedih keluarganya, yang satu udah pikir warisan macam mana. Yang satu udah pikir nak kebumikan di mana, siapa nak mandikan. Bawah kerja di atas kerja. Ya subhanallah. Tengok ciptaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana ditaskhir, hatta malaikat pun juga tugasan yang Allah tugaskan. Sampai jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ai kata orang pula, itu bukankah Allah di langit? Kan? Tengok nyawa kalau kalau meninggal dunia boleh pergi ke langit berjumpa dengan Tuhan, bermana Tuhan di langit. Ai, siapa kata macam tu? Habis kenapa dia boleh pergi ke langit? Sebab dipilih tempat untuk diberi rahmat oleh Allah di langit. Bukan karena Allahnya di langit. Allah pilihkan tempat untuk dia diberi rahmat di langit. Melepas kenapa di langit? Karena tempat penempatan orang yang tempat yang baik itu adalah surganya di langit. Pemberian yang baik itu adalah daripada langit. Setelah jumpa, setelah mendapatkan rahmat kembali ke bumi. Kembali ke bumi maka dia pun tengok jasad dia pun sedang dimandikan, jasad dia sedang dikafankan, jasad dia sedang dia punya ruh sedang tunggu. Dia dah berpisah ruhnya dah, tapi dia nampak. Dia akan iringi kemana perginya ruh. Perginya itu jasad. Ketika dibawa dikata, kadimuni. Jom percepat aku, jangan tunggu lama-lama. Kasih cepat masuk kubur. Pasal apa? Di dalam sana lebih sedap daripada istana. Daripada rumah banglo. Halas.